Halo, nama saya Marini Purwani. Saya lulusan S1 dan nurse dari Stikes Binawan, Jakarta. Saat ini saya bekerja di Siloasan Trumpet Klinikum di kota Pforzheim, Germany. Alasan saya untuk bekerja di luar negeri pertama karena motivasi dari dosen, dari kakak-kakak senior. Pertama karena posisi Jerman berada di Eropa, saya suka jalan-jalan, jadi saya bisa jalan-jalan ke berbagai negara di sekitar Jerman. Yang kedua, karena kita mendapat hak untuk liburan 30 hari dalam 1 tahun, liburan berbayar. Bahasa Jerman adalah bahasa yang sulit, dan saat ini saya juga masih proses untuk belajar. Dan inti dari belajar itu adalah konsistensi. Kita harus menentukan dalam sehari mau berapa lama kita belajar. Buat timeline yang jelas, misalkan 2 jam sehari. Belajar semua prosesnya dan juga teman belajar, partner belajar itu juga penting. Kita bisa memilih teman yang cocok cara belajarnya dengan kita. Nonton film ataupun mendengarkan lagu dalam bahasa Jerman juga sangat membantu. Biaya dan dokumen yang disiapkan, pertama ijazah dan transkrip nilai kita saat S1 dan NERS, kemudian STR, serta surat keterangan kerja selama kita di Indonesia. Pengeluaran saat di Jerman itu tergantung di mana kita tinggal, kota apa, apakah itu kota besar atau kota kecil, dan bagaimana lifestyle kita. Tapi sebagai gambaran, dalam euro saya membayar 300 untuk tempat tinggal karena ada subsidi dari pemberi kerja, kemudian sekitar 100 sampai 200 untuk makan, 50 untuk tiket transportasi regional, dan sekitar 100 untuk hedon atau jalan-jalan. Orang di sini to the point, bertanya ketika kita tidak paham, tidak mengerti instruksi yang diberikan, dan tetap bisa menolak jika kita tidak suka. Tidak ada kewajiban dari kita untuk bekerja saat kita libur. Tentunya di saat kita bekerja di luar, kita akan mendapatkan banyak pengalaman, bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara, berbagai latar belakang, cara kerja yang berbeda, dan semuanya sangat menarik, bisa menambah pengalaman, dan ini selesai di Jerman. Terima kasih.